Pemirsa, terduga pemeran video Syur mirip anak musisi terkenal Indonesia kembali diperiksa di Treskrim Suspolda Metro Jaya. Dalam pemeriksaan sebagai saksi, Ade didampingi sang ayah dan seorang kerabat. Bang, persiapan diperiksa hari ini. Ade, terduga pemeran video Syur, kembali diperiksa di Subdit Siber di Treskrim Suspolda Metro Jaya sebagai saksi terkait video yang viral di media sosial. Ade tiba di Mapolda Metro Jaya pada Rabu siang dengan didampingi sang ayah dan seorang kerabatnya. Ketiganya bergeming saat dicecar pertanyaan oleh awak media. Sementara itu, kuasa hukum Ade Sandi Arifin mengatakan kedatangan kali ini untuk melanjutkan pemeriksaan yang sempat tertunda. Karena kemarin kita mengajukan permohonan untuk ditunda hari ini karena alasan kesehatan. Tapi alhamdulillah hari ini sudah siap dan yang bersangkutan klien kami sudah di atas. Kami segera menyusul untuk mendampingi. Intinya hari ini kami sudah siap untuk diperiksa, meneruskan berita acara pemeriksaan yang kemarin kita minta tunda. Kemarin sampai terakhir berapa pertanyaan yang kemarin sekarang agendanya untuk berapa pertanyaan? Kurang lebih kemarin 3-5 pertanyaan. Itu berkaitan dengan apa saja yang ditanyakan? Nantilah, kan masih berjalan. Sebelumnya Ade sudah sempat menjalani pemeriksaan, namun saat diperiksa ia mengalami gangguan kesehatan sehingga kuasa hukum meminta penundaan penyidikan. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, jurnalis NTV melaporkan.